kasi marhamuna pa maritan nami bentu hamu majau alana sul mana puru ko sedau na seliling nomor sai-sai dau. Selamat sore, bersama saya Mariati Sihotang, Green Berita TV. Sore ini kita sedang berada di Desa Saurnoli Hatoguan, Kecamatan Palipi. Saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang warga korban dari puting beliung beberapa hari yang lalu. Langsung saja kita akan berbincang dengan ibu yang mengalami kejadian tersebut. Horas, selamat sore ibu. Horas. Dengan ibu siapa boleh? Opung Pindo Boru Hombing. Opung Pindo Boru Hombing. Baik ibu, boleh dijelaskan ibu, kapan kejadian ini terjadi? Malam Senin jam 2 malam. Pada saat kejadian ini inong, idia ma inong tinggal? Ija bu, di kamar, modom. Pas modom dua tiba, pas kejadian inong, dang adong korban? Dang adong, saya ada sudi, ale. Tarok ni jawi do sih kesudi ibu ane lukoi. Holan atap nai do songoni dibuat ni nong. Nai ibu sudi do akak hau hau nai akak urur nai do hot. Les nai. Pada saat terjadi peristiwa songoni ada dong dodongan ni inong iso mabon ni long ngadongan ni. Ado anakku dua halak dari dulu. Oh setelah terjadi peristiwa inong tu dia mah inong tinggal. Di dia mah tinggal. Sodo be ami bingung kami nang buat ami tu dia lah. Jelo sodo lugu lama ami je buni anak kan. Pas borong ini. Borong ini. Walau tiki so so lugu dia ami lah. Tong do me biar ami keluar. Karasir deh lugu ini. Karas. Tapi sebetulnya sudah abang taruh naik. Kalau tinggal ahanon tinggal do tinggal. Tinggal do ding holan atap no do abang sudi. Bahado perasaan ni inong tiki kejadian langsung mah nang pingsan di sini. Untung orang anak punya dua merah aw pi yang kak nama tu jauh ni anak kan jauh bisa dan tu belakang tu belakang geleng ni inong betul iya dok. Adok nggak adong roh huson inong warga menang pemerintah naro memerang keadaan ni jauh ni inong nggak dong roh nari rebu. Apa sih ibu ke ibong karhami sudi om? Nah, ona bongkar do sudi ona tu. Iya, ona bongkar do sudi dingding no. Nang layak betok pakai ngayah kan? Ngayah alugui. Di ibong karhami mak Roma ke dus. Itu son nari rebu. Nari rebu kan? Nari rebu. Nanti kan mak oni bongkar mo. Alah, ni bareng kami running proses pembangunan nama tu. Mulai nari Selasa satu hari rebu matong. Kejadian hari Senin langsung dibongkar doon tu hari Selasa. Oh lo. Dua teh. Aje bodoh ibu tuh hami inong sih dia do sumber ni bangunan non atau buat ngebangun semua ni. Bangutan hami doa. Tak ngaruh masih dia. Lama rutang lo. Patorang inong majo mungkin adong harapan ni inong tuh kapa mereta. Eh mera mengelak mai betul kapa mereta. Mang nazar dia pe nama rasini roha. Asih maruhamu napa maritan ami bentu hamu majo au. Alana sul mana puru ko sedau. Na seliling nomor sai-sai dau.
na baru pe mayalum sa itu. Di nangarong manang sedia sumber bangula pe songoni ma. Bangula do kare jemina. Bangula daw. Hau bangula ma. Manu jagung ma. Naking idok ko ninong marsai-sai sa lilingon sa hita kay no. Imi deket da marubek do sa itu ah. Ini rukukon bagi kankerin nih. Yan. Jenga ngam. Ngemel bidang adong bina ni. Aje untuk saaton idia nama inong tinggal. Tong mama nopang je buni anak kadu. Nopang mate pate sae je bodi bangunan olo. Jolo sae me bangunan ona sapidha men musi uson. Ninga pikir nama nai mulangin no. Hari Senin. Hari Senin non. Hari Senin so. Mungkin inang boy di pasaha inang harapan ni inang tu masyarakat pemerintah desa menang akap pangarat boy pasaha inang. Hamuna bapak kepala desa nami asih majoro hamuna pamerengau bentu hamu majau sungsungan ni hamu akak suli keluarga nami masyarakat ni desa Sernauli khususna kecamatan Pelipi. Asih maruham una mangina sudiham una doa ka keluarga nami pangeratto tolok kamu majolo au imas iahon di bencana na walamion. Oke melihat inang semoga menona dong boy mangurupi inang jala boy yen no bagak musa dibangun je bona tenang soni ma pangidu jala inang adong sian hamiotik dang sedia nene boy tarbain hami inang holan oti do na boy di pasahat tami sian Green Berita TV do radio Samosir Green na turut prihatin do hami sian pimpinan ni Green Berita TV do hot crew na sudia tenang om mana boy pasahat tami las marohani inang ate. Demikian wawancara kita dengan salah satu ibu korban dari angin puting beliung yang terjadi di desa Sornauli atau Guan Kecamatan Palipi. Semoga rumah dari ibu Opung Govin ini segera terbangun dan bisa ditempati kembali. Dan jika ada yang berkenan untuk meringankan beban dari ibu ini, boleh mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Saya Mariati Sihotang untuk Green Berita TV, Horas, Horas, Horas.